Banyak dari kita tentu setuju dengan ungkapan bahwa cinta pertama anak perempuan adalah ayah. Sebab, ayah akan selalu menjadi sosok yang peduli dan mencintai putrinya sampai akhir hayatnya. Seperti video yang belum lama ini viral di media sosial. Unggahan akun TikTok @ohlisa ini memperlihatkan bukti kasih sayang ayah kepada anak perempuannya. Dalam video, tampak seorang ayah rela menerjang banjir di hari pernikahan anaknya. Diketahui, hari itu cuaca diguyur hujan deras hingga menyebabkan banjir. Alhasil, genangan air di lokasi pernikahan menyulitkan pengantin perempuan untuk berjalan ke pelaminan. Melihat itu, sang ayah rela basah-basahan menggendong putrinya yang mengenakan gaun putih panjang dan sepatu high heels. Terlihat pula ayah dari pengantin wanita tersebut menggulung kaki celananya, meski separuh bagian tubuhnya tetap basah kuyup terkena hujan. Setelah menurunkan putrinya, pria paruh baya itu kembali ke dalam rumah sambil menahan haru. Sedangkan sang putri tampak menangis sembari mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Momen haru bukti kasih sayang ayah kepada anak perempuannya ini lantas menuai simpati publik. Warganet pun beramai-ramai memberikan komentar menyentuh.